tadi oleh Bu PJ Sekda bahwa kita tahun 2018 ada survei namanya Riskesdas ya, riset kesehatan daerah yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Nah, dan stunting kita cukup tinggi dari Riskesdas itu, 40,2%. Ya agak ragu dengan data tersebut gitu ya, apa betul sebesar itu. Tapi apapun itu ya kita terima dan kemudian kita lakukan upaya-upaya. Nah, melalui EPPGM ya yang dilakukan oleh kita. Nah, yang tadinya di 2019 sekitar 12%. Nah, 2020 turun menjadi 9% ya, seperti itu.